nak pilih jawatan kuasa masjid pun masuk elemen politik juga. Tubuhkan geng, senaraikan nama-nama calon berdasarkan kepada parti, bukan kerana calon tu main masjid. Oleh kerana dia ni tak main masjid, main masjid pun dia UMNO kita tak mau. Dia main masjid pun dia PAS kita tak mau, bukan parti kita. Kita bubuh dah senarai orang kita, biar pun kaki orang bang maghrib dia duk sepak agak pun, dia geng kita, kita kena calon dia untuk masjid. Kalau itu berlaku, balik kepada masalah yang pertama juga. Semua masalahnya ialah masalah kepada manusia yang menguruskan benda ni. Sistem macam-macam orang boleh buat, tapi kalau manusia tu otak dia teruk, negara tetap jahanam. Sepatutnya sebelum nak buat pilihan raya ni, khutbah Jumaat dah sebulan dah terang tentang wajib memilih orang yang layak. Pilih orang yang berkelayakan. Haram memilih orang yang tak layak, yang ada kaitan dengan masjid. Bukan tiba-tiba terus buat pilihan raya. Kerajaan kena efektif. Kalau nak memperkenalkan satu sistem, kena educatekan masyarakat. Ni khutbah tentang apa saya pun tak tahu. Bagi tahu, bila kita diberi amanah memilih, pilih yang layak. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu beri amanah kepada yang layak, ahliya. Maka tuan-tuan akan berlaku pemilihan masjid. Jawatan anak qaryah bertanggungjawab memilih orang yang layak, iaitu orang yang main masjid, orang yang tahu tentang tanggungjawab masjid. Innama ya'muru masajid Allah, orang yang memakmurkan masjid dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Walam yakhsha illallah, dan tidak akan takut melainkan Allah. Yang tu layak yang nak jadi ahli jawatan kuasa masjid. Kalau yang riba, kaki ekor, kaki maki orang, dia tak boleh jadi ahli jawatan kuasa masjid. Kempen dulu sebelum buat memperkenalkan sesuatu perubahan. Saya pergi ke New Zealand dulu, saya tanya orang New Zealand, pasal apa orang hampa ni tak buang sampah dalam sungai lah apa? Apa yang hampa buat? Dia kata sesuatu peraturan yang kami nak perkenalkan tu kadang-kadang mengambil masa 10 tahun educate rakyatnya. Masuklah syllabus, masuklah apa. Yang macam pemilihan ni tak payahlah 10 tahun. Ambillah 2 bulan, 3 bulan. Terang. Khutbah yang kedua menerangkan hal itu. Sehingga ahli jemaah, anak qaryah sedar. Ini bukan soal syok-syok. Pilih parti ni, pilih orang silap, bukan orang yang layak main masjid, maka dia akan mengalami mendapat dosa di sisi Allah. Barulah kita dapat membina masyarakat yang baik.